Anda penggemar astronomi? Sabtu dini hari sebaiknya Anda begadang untuk menyaksikan sebuah kejadian langka. Berdasarkan perhitungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN di Sabtu pukul 2:20 waktu Indonesia Barat, sebuah asteroid akan mendekati bumi dengan jarak terdekat 27.700 km. Asteroid bernama 2012 DA14 itu akan terlihat jelas di Australia dan wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia. Indonesia merupakan wilayah terbaik untuk melihat terjadinya peristiwa langka ini. Dalam kondisi cuaca cerah, asteroid akan tampak seperti bintang redup yang bergerak relatif lebih cepat dibandingkan bintang-bintang lainnya. Meski cukup dekat dan bisa dilihat dengan jelas, asteroid tersebut dipastikan tidak akan berbahaya. Asteroid ini berukuran sekitar 45 meter setengah lapangan bola. Secara ukuran astronomi itu terlalu kecil, atau benda itu relatif kecil. Sebelumnya Indonesia pernah kejatuhan asteroid pada 2009 lalu, tepatnya di Bone, Sulawesi Selatan. Posisi jatuh asteroid di laut sehingga tidak terlalu berbahaya. Namun warga sekitar sempat merasakan efek gelombang dan suara ledakan dari asteroid tersebut. Fani Medina, Pranedia, Jakarta.